Syedara Lun, baru-baru ini viral video di media sosial seorang anak laki-laki di bawah umur mengendarai sepeda motor mengalami kecelakaan masuk ke dalam sawah berlumpur. Ketika tiga warga sibuk membantu mengeluarkan sepeda motor dari sawah, warga net malah salah fokus dengan aksi seorang ibu yang memarahi anaknya tepat di belakang insiden itu. Anak laki-laki yang mengetahui ibunya marah lalu berusaha kabur. Baru satu meter, si ibu mengejar anak laki-lakinya, dia dengan cekatan melemparkan sandal ke arah sang putra. Namun, lemparannya meleset. Apesnya, ibu tersebut nyungsep seketika ke jalan tanah. Sang ibu pun langsung membalikkan badan dan duduk sambil tertawa. Dua, tiga.